Okay guys, nampaknya helmet kita AGV K6S Asian Fit ni baru je mendarat di LSH Racing World Mount Kiara. So, jom kita tengok apa yang ada kat dalam box ni. Apa yang diorang provide. Dan kita tengok secara live design AGV K6S ni. So, design ni sebenarnya belum masuk lagi Malaysia secara official. Boleh je kalau nak beli, tapi yang tu European fit. So kali ni aku decide nak pilih yang memang fit untuk kepala aku lah, Asian fit. So nak tak nak kena order dengan Singapore punya Racing World. And then aku terpaksa pre-order, and Racing World Singapore suruh aku contact LSH Racing World untuk deposit order ni. So diorang akan tolong aku special order lah, walaupun helmet AGV K6S ni belum officially launch lagi dekat Malaysia. So dalam box ni macam biasa dia ada grease untuk helmet tu, and then manual tu je, and then of course free pin lock, and then helmet bag dia. So jom kita tengok design helmet ni macam mana rupa dia setelah berbulan tunggu. Payah pula nak buka ni. Okay, alright, inilah dia rupa AGV K6S ni. So aku pilih colour merah, grey dan black. So nampak nice lah lining merah dia semua kan. And then ada sikit grey dia, and then campur dengan blacks. Aku tak nak yang terlalu mengancam sangat. Aku nak yang relax-relax sikit. Ada sedikit low profile kat situ. Stripe merah tu sebab of course lah aku tak nak nampak kosong sangat kan. So aku rasa colour ni yang terbaik untuk aku lah. So beza AGV K6S ni dengan K6, beza spoiler kat belakang tu. K6 tak ada spoiler, yang ni ada untuk lebih aerodinamik lah. And then the rest sama je kecuali shell dia. Okay, jom kita buka dulu visor dia. Button untuk buka tu kat tengah, and then kau just flip up je visor tu. Back to shell. Untuk K6S ni, shell dia pakai EC2206 yang latest punya certificate lah untuk shell ni. Yang K6 pula dia pakai EC2205. Sedikit lama lah compare dengan yang ni, tapi still okay je yang 2205 tu. Cuma 2206 tu yang paling latest lah. And then dia ada wind blocker dia dekat chin tu. And then dia pakai D-ring. Yang ni best. D-ring ni dia lagi secure actually kalau kau compare dengan yang boleh snap tu. Ini dia, kita last pusing usha dulu. Okay, so aku decide nak tukar visor original ni yang cerah ni. So aku akan simpan dia buat kenangan. And aku nak proceed dengan visor color gold. So kita suruh brother ni tolong tukarkan visor ni. Visor dia memang senang je nak tukar. Kau just flip je benda tu. Kau tarik je dia punya lock tu. And then macam tu je. Okay, inilah dia visor gold tu. Original AGV. So harga dia dalam RM500. Biasalah kan. Nak beli yang original kena apa orang kata, spare at least around that lah. Ada je yang murah dekat China punya kan, tapi kualiti tu faham-faham lah kan. So takpelah, orang kata untuk safety, untuk keselesaan. So kita tunggu dia siap pasang dulu. Alright, nampaknya dah siap. Kejap je kan, tak sampai 2 minit pun tukar. Just lock untuk visor tu kau just tekan ke bawah je, and then cabut macam tu je. Tak complicated, memang senang. Okay, nampak garang, memang mantap. So aku pun dah tak sabar nak ride. Kita PPF dulu helmet ni untuk elakkan stone chip, and then senang nak apa orang kata maintain dia. So untuk PPF ni aku buat dekat garage 45 dekat Kelang. And then memang semua helmet aku hantar kat sini lah, sebab hasil kerja dia memang halus gila. Cara dia potong PPF tu memang puas hati habis lah brother ni. So aku boleh recommend korang datang kat sini lah, garage 45. So inilah dia hasilnya PPF setelah siap. Kau takkan nampak glossy sangat sebab colour helmet ni memang dah glossy. Tapi kalau kau pakai colour apa, helmet kau colour matte, kau akan nampak glossy tau bila kau PPF. So last round, jom kita pusing dulu. Mantap lah, memang tak sabar nak sarung kat kepala ni. Tengok macam mana kan hasil dia.
mantap ke tak mantap dia punya comfort dia, and then dia punya noise dia. So jom kita tengok function apa yang ada. Dekat atas untuk ventilation dia ada tiga laluan dia, laluan angin dia, kiri kanan and then kat tengah. Lepas tu untuk ventilation bahagian bawah pula dia ada dekat chin dia switch untuk kau on off. Kau just tolak atas je kalau kau nak buka ventilation tu, and then tolak bawah untuk tutup. So apa lagi, jom kita try dulu tengok macam mana keselesaan dia. Padding dalam pula, material dia tak sama macam Shoei helmet aku sekarang ni, tapi dia still selesa. Aku dapat rasa kepala bahagian atas, pipi aku memang dia pegang habis. And kau tak rasa ada loose pun helmet ni. So aku boleh cakap comfortable dia memang standing dengan Shoei lah. So tu sahajalah sedikit sebanyak unboxing kita untuk session kali ni.